Halo, selamat pagi semuanya. Good morning. Oh, hari ini kita ketemu lagi ya. Semuanya sehat-sehat. Semuanya bisa mengikuti pelajaran. Hari ini kita mau menggambar buah-buahan ya, fruit. Kita mau menggambar buah-buahan yang di dalam keranjang. Ada anggur, ada pisang, ada nanas, ada apel, ada mangga ya, banyak. Oke, oh ya, kalau disuruh mama, papa, mami, bunda, papa, ayah, oma, opa, nenek, kakek, mbah, itu kalau disuruh makan buah, makan ya, jangan malas-malas makan buah, nanti gampang sakit, tenggorokannya sakit ya. Kalau disuruh makan langsung dimakan ya, jangan susah-susah disuruh makan buah. Oke. Buat garis tidur ke sana yang panjang ya. Kita buat garis tidur yang panjang. Panjang tuh, ya kan? Dari sini sampai panjang tuh. Buah ini miring apa enggak nih? Wah, miring, Dek. Wah, miring. Nah, buat lagi. Tuh. Apa-apa miring. Tuh, sambung. Oke, Bos. Selesai ya. Miring sedikit enggak apa-apa. Lalu kita buat di sini ada miring atau lengkung aja yang gampang ya, lengkung seperti ini. Lengkung. Oh, gampang kan? Lengkung. Lalu di sini ada garis tidur. Nah, dua kali garisnya, Dek. Oh, hop. Di sini tidak langsung ke sana, nanti di sini ada buah. Ya. Ada buah apa ya? Mungkin buah yang jatuh-jatuh tuh biasanya buah kelengkeng, buah stroberi, atau buah anggur ya. Kita buat di sinilah yang besar-besar ya, jangan kecil-kecil. Yang besar supaya gampang kalorinya. Oke. Kita gambarnya yang besar. Jangan kecil-kecil, nanti nggak bisa dikalorin. Oke. Kita buat gambar anggur bulat seperti ini. Satu. Dua, jauh-jauhan dulu nggak apa-apa. Dibuat jauh-jauh. Tuh anggurnya ya. Lalu dibuat nempel di atasnya. Tuh, besar-besar, Dek. Jangan kecil-kecil ya. Tuh, anggurnya nempel. Ada yang kelihatan setengah, nggak apa-apa. Ada yang kelihatan semuanya, bagus. Tuh, ya. Anggurnya kita taruh di bawah sama mama. Sama ibu, sama bunda, sama mami. Apa lagi ya? Terus kita buat daunnya. Daunnya tuh garis ke samping, lalu ada garisnya samping dulu seperti ini biar gampang. Tuh, garisnya ke samping, lalu kita buat ada garisnya seperti ini deh ya, ke atas, ke bawah, buat dulu. Lalu di sini ada seperti runcing. Tuh, tiga kali di sini juga, satu, dua, tiga, sambung. Lalu ada mata, kok mata, apa namanya, Dek? Tulangnya, di sini ada tulangnya, tulang daun. Tuh, ya kan? Ini ini buah anggur. Nah, garisnya ini di sini dibuat sedikit, nempel sedikit. Nah, ketutupan anggur, ya kan? Di sini anggurnya ditaruh di bawah sama mami biar bagus kalau difoto. Biasanya mami kalau punya makanan di foto-foto ya, fotoin aku buat makanan enak atau aku buat makanan sehat untuk si untuk siapa ya, untuk anak cantik. Ada anak cantik di situ tuh. Terus ada di sini kita buat buah kelengkeng. Kelengkeng itu buahnya warnanya kuning-kuning, agak coklat ya, kuning-kuning tua ya. Di sini kita buat ada kelengkeng lebih besar dari anggur. Kalau kelengkeng itu ya lebih besar. Lalu di sini ya, kelengkeng itu pohonnya banyak daunnya, terus dia harus ditanam banyak temannya gitu, nggak boleh sendirian. Kalau sendirian dia nggak mau berbuah deh kelengkeng. Terus rasanya seperti enak lah, seperti
seperti segar, rasanya segar seperti durian tapi seperti rambutan. Rasanya bagus, Pak, enak, rasanya segar. Terus kita buat ada buah. Oh, ada tangkainya dulu. Di sini tangkainya kita buat ke atas, ke bawah, ke samping. Ini, seperti ini tangkainya. Tangkainya tuh keras dia, Dek. Keras dia dipotong. Klik. Kalau buah apa kayak pemotong buah tuh, guntingnya. Klik. Nah, gitu. Ada yang pohonnya masih pendek tapi buahnya udah banyak. Ada yang pohonnya besar, ya, macam-macam. Di sini kita buat ada buah apel. Apelnya seperti ini, Dek. Garisnya seperti huruf C, naik ke atas, lengkung, seperti itu. Lalu seperti huruf C lagi. Nah, ini apelnya kelihatan setengah atau lebih-lebih besar lagi lah, ya. Lalu kita buat ada tangkainya. Tuh, tangkainya seperti ini. Tangkainya boleh hitam, nggak apa-apa tangkainya seperti ini, ya, boleh cuma hitam. Terus kita buat buah apa lagi, ya, pir itu macam-macam bentuknya, ya. Ada yang kita mau gambar tuh yang bawahnya besar, di atasnya nggak kecil. Kita buatnya seperti ini, Dek. Di sini kita buat garis lengkung ke atas, naik. Nah, seperti itu. Lalu di bawah besar. Nah, besar, ya. Jadi dia di sini besar, di atas kecil. Lalu ada tangkainya. Di sini ada tangkainya. Tuh, ini buah pir. Ya, ada buah pir, ada buah melon, ada buah pisang, ada buah stroberi, sampai susah ngomong. Terus, kita buat apa lagi, ya? Mangga. Oh, mangga hampir lupa tuh. Mangga buatnya seperti ini, Dek. Buat garis seperti huruf C dibalik. Turun ke bawah. Di sini balik. Nah, seperti ini. Tutup di sini. Kalau digambar sendiri, bentuknya seperti ini. Wah, Mister Apel ada coret-coretan, udah gak karuan ini coret-coretan aja. Nah, ini garis lengkung. Ini buah mangga. Buah mangganya seperti ini biasanya. Kalau dari atas, seperti ini. Tuh. Ini buah mangga. Mangga. Mango. Rasanya manis kalau belum matang. Cut. Apa namanya? Getahnya juga kalau nggak mateng bisa gatel, ya. Di sini terus ada, di sini ada titik di tengah sini, nanti kita coloring nanti, ya. Terus kita kita gambar yang lain. Ada buah ceri. Buah ceri itu biasanya kalau mami buat cake atau kue atau kue ulang tahun tuh mami taruh di atasnya. Buah cake itu seperti ini nih. Ini ada buah, ini ada buah. Biasanya seperti ini, ya. Biasanya nggak semuanya sama. Seperti ini. Terus ada tangkainya. Ini tangkainya, ya. Terus kita buat ada daunnya. Tangkainya ke atas, terus daunnya di sini. Nah, ini buah ceri, Dek. Biasanya kalau mami buat buah, buat kek di sini dipotong sama mami nih keknya. Keknya sudah dipotong. Keknya seperti ini. Di sini ada coklat, ada stroberi, ada apa? Di sini ada ini ceri. Ada buah cerinya yang ditempel di sini sama mami. Nah, seperti itu. Ini untuk anak cantik. Nah, kan? Seperti itu, ya. Kasih sama mami. Terus sekarang kita buat di sini. Atau di sini boleh, di sini, ya. Kita buat satu nempel di mangga bulat. Tuh, satunya nempel di mangga, Dek, buat cerinya, Dek, ya. Satunya kelihatan setengah di bawah sini. Tuh, kelihatan setengah ketutupan buah mangga di bawah sini, ya. Lalu kita buat tangkainya, sambung. Tuh, sambung. Nah, supaya gampang seperti itu, Dek. Ya.
Disambung dulu semuanya. Terus ada naik ke atas. Tuh. Naik ke atas. Terus ada daunnya. Lengkung. Tambah lengkung. Jadi deh. Ya kan? Terus kita buat buah. Apalagi? Nanas. Nanas. Buat nanas tuh besar deh. Kalau kalau kupasnya harus hati-hati. Kalau tidak, tangannya bisa luka deh. Kalau kupas harus mami atau papa atau mama atau oma atau opa. Jangan kita, kita jangan kalian, kalian masih kecil. Ya nanti kena tangannya nggak bisa, gatal juga tangan nggak bisa. Di sini kita buat pisang dulu, ada pisang nanti terus ada buah nanas. Oke, kita buat pisangnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, pisangnya kelihatannya juga cuma setengah, nggak apa-apa. Yang penting kita buat gambar pisang. Ya, kita buat pisangnya deket sama buah ini nanti. Warna hijau, ini merah, ini kuning. Di sini kita buat pisangnya deh. Garisnya dari sini, lengkung nempel di apel. Oke, buat semuanya. Ya, terus ini naik ke atas. Dibuat seperti ini. Nah, seperti itu. Pisangnya cuma satu. Besar itu pisang ambon. Kalau kalian habis olahraga, kalian harusnya makan pisang. Ya. Pisang itu baik untuk pencernaan. Untuk usus kita bagus. Jeruk juga kalau kita susah. Pup, ah mau pup susah, mami nggak bisa-bisa nih, sakit. Makan buah jeruk. Itu namanya sembelit. Sembelit itu susah buang air besar atau susah pup. Kita sambung di sini. Ah, lengkung seperti ini ya. Terus ada garisnya. W ini seperti gambar ini, Bu Dek. Mirip seperti gambar lumba-lumba ya. Nih, lumba-lumba kan seperti ini, Dek. Tuh. Ah, kalau lumba-lumba lengkung, Dek. Nah, seperti ini ya. Tuh, kalau bisa tidak seperti bisa otak di atasnya. Ya. Sudah jadi pisangnya satu. Lalu nanasnya. Nanasnya tuh sebenarnya besar, tapi kita gambarnya kecil aja, kelihatan cuma sedikit. Ya, supaya kelihatan semua, tapi gambarnya setengah-setengah aja. Oke, Bos. Kita buat garisnya lengkung dari sini, lengkung ke atas. Nah, nanasnya kelihatan cuma setengah, cuma di ujungnya. Kalau digambar penuh, nanasnya tuh besar, deh. Ini. Lonjong. Untuk garis-garisnya ini, ya kan? Ini gatal kalau nggak pinter ngupasnya, tangannya bisa luka. Ya, mama harus, mama pinter. Di sini kita buat ada itu. Oh, ini buah pisang. Kok pisang lagi, salah lagi deh. Nanas. Ya, kita buat ada garis-garisnya di sini. Satu garis miring deh. Ini garis miring. Dibales. Kiri dulu miring ke kanan tuh dibalas ya, lalu di bawahnya ada huruf V tuh, kita kasih huruf V ini gatal deh kalau nggak pinter bisa luka tangannya ya, mama aja yang kupas atau papa atau bapak atau ibu atau mama atau siapa aja mami ya, kita jangan atau kalian jangan. Di sini kita buat ada tunasnya, rambutnya kalau kita ya. Di sini kita buat garis miring ke samping, miring ke samping. Lalu dibuat seperti ini. Tuh, seperti ini. Tuh. Ini juga tajam, enggak boleh dipegang-pegang. Sakit pada durinya tuh. Ya kan? Kalau mau diberi pita, good. Kalau mau diberi pita, kalau tidak diberi pita tidak apa-apa. Boleh digaris seperti ini, boleh. Tuh, digaris. Ini biasanya keranjang buah ini belinya di tukang buah atau di toko buah. Mama kalau mau jenguk atau yang sakit, tuh biasanya bawa keranjang buah untuk yang sakit supaya bekas. Apa ya ini? Yang warna hijau dulu. Buah pirnya di sini.
Wah, birnya hijau deh ya. Nanti kita campur warna biru. Nah, di sini kita beri warna hijau karena nanti buah apa itu banana atau pisangnya warna biru. Jadi kita beri warna hijau dulu di sini. Ini buah pir. Buah pir itu macam-macam. Ada yang warna hijau, ada yang warna yellow, ada yang kita gambarnya sudah selesai, boleh di bawahnya dibeli apa namanya bayang-bayang, boleh. Kalau bayang-bayangnya warna sana warna blue nggak apa-apa di sini, atau warna coklat yang belum ada ya. Kita kalau yang warna coklat di sini bayang-bayangnya suka tidak kosong. Di bawah sini ada bayang-bayang keranjangnya dan buahnya. Ini kita buat ke bawah ya, coklat. Nah, ini bayang-bayang keranjangnya kita buat warna coklat. Nanti kita campur ya, campur yang lebih muda atau yang lebih tua juga nggak apa-apa. Kita di sini pakai ini tuh. Lihat seperti itu tuh. Kita campur deh, campur yang lebih boleh sampai ke samping, boleh seperti itu, boleh saja deh ya, supaya lebih bagus juga deh. Mana udah
kan semuanya penuh di sini juga. Kan? Sip. Baru kita tebalkan deh. Ya. Kita tebalkan pakai pensil kaca. Kalau bisa rapi pakai pensil kaca karena pensil rapi yang warna blacknya sudah habis deh. Dia harus pakai pensil kaca. Nah juga dia deh, lebih empuk, tidak keras ya. Tidak. Kita tebalkan satu-satu seperti ini. Tuh ya, tebalkan. Pensil kaca ini ada yang warna putih, ada juga yang warna hitam, ada juga yang warna hijau, tapi umumnya kalau mau beli dia di toko buku atau di kalau di pinggir jalan tuh di toko kopi ada deh. Ya, ada yang jual pensil kaca supaya krayon warna hitamnya tidak boros. Kalau dipakai tebalkan terus habis deh. Yang serapi juga tuh habis deh. Padahal dua tuh krayon. Habis. Tuh, pensil kaca seperti ini lebih lunak dia. Kalau pensil warna kemarin yang kita pakai lebih keras, nggak selesai-selesai juga lama. Itu sini juga tebalkan, tapi harus pelan-pelan nanti garisnya kena. Ada banyak ngumpul tugas di sini juga kita tebalkan. Tebalkan semuanya biar bagus. Waduh, ya, ini juga sebuah kelengkeng. Penuh ya, ini juga. Ini juga pelan-pelan saja. Banget gambarnya kelihatan deh, dari jauh juga kelihatan deh ya. Lebih jelas sebenarnya ini kan, ini juga sekali aja nggak apa-apa. Di sini juga itu permukaan yang di belakang itu nggak rata deh. Jadi kadang-kadang belok-belok dia dari paling dilarang banyak berkat sudah berkip yang berkip tuh kan. Lalu di sini nanasnya, ini rambut nanasnya atau tunasnya, terus garis-garis ini luas-luas buahnya nih. Wah, finish deh kalau mau ada. Oh, Mr. Api punya warna putih tuh. Tapi beli yang warna putih. Nah, ini boleh di sini dicampur warna putih seperti ini supaya buahnya kelihatan manis. Oh, putih-putih sedikit tuh boleh. Pakai krayon juga nggak apa-apa ya. Ya. Cuma buat ada warna putih sedikit. Kelihatan ya dek, karena cuma putih tuh. Tarik seperti ini. Nah, lalu di sini dia kalau yang putih jarang dipakai ya, cuma untuk beri sedikit warna. Ini nggak kelihatan kalau apa-apa tadi mah nggak jadi. Kita finish lah. Oke, kita sudah finish gambar buah-buahan ya. Sudah ada semua buahnya ini. Umumnya sudah ada, banyak yang belum juga sih. Ada 5 buah. Buah. Oh,
kemarin. Kalau ini kan jeruk ya. Jeruknya belum ada, Dek. Jeruknya di sini tadi. Di kelas yang kecil ada jeruk nih. Orange, ya. Dan kita tidak menggambar orange, kita gambar minggu. Oke. Kita sudah gambar minggu. Ini tebakan juga sudah kelihatan. Selesai. Minggu depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Bye bye semuanya, bye bye anak cantik, bye bye semuanya.